Kalau kita ingin berbuat baik, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, menunggu uang, menunggu kesempatan. Karena itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Kalau memang ada niat baik untuk berbuat baik, segera lakukan. Selebihnya Tuhan akan membuka jalan. Itulah cerita yang akan saya sampaikan hari ini kepada kita semua tentang orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Dan mereka melakukannya bahkan melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Siapa mereka? Sebelum saya perkenalkan kepada Anda, mari kita saksikan dulu cuplikan sebuah tayangan. Ini dia cuplikannya. Apa hubungannya tamu kita nanti dengan tayangan tentang saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan? Mari kita sambut Nani Yuliati. Bu Nani, siap. Tugasnya di mana? Saya bertugas di Polres Nganjuk sebagai Kanit Binpolmas, Sat Binmas. Nganjuk? Siap. Nganjuk itu di mana ya? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Pangkat Anda apa ini? Pangkat saya Ibda. Ibda? Siap. Inspektur? Dua. Inspektur dua. Sudah berapa lama jadi polisi ya? 25 tahun. 25 tahun. Siap. Tadi kami melihat ada tayangan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya dengar Anda punya hubungan dengan mereka ya? Sangat. Sangat. Hubungannya apa ya? Hubungan saya dengan mereka, karena saya sebagai petugas kepolisian yang tahu hukum, melihat saudara-saudara saya, warga saya yang terpasung, itu kan melanggar HAM. Jadi hati saya terpanggil untuk membantu mereka yang terpasung, bagaimanapun juga mereka adalah juga makhluk Tuhan, juga manusia yang patut disayangi, patut punya kebebasan. Kalau dipasung kan dia sudah tidak bisa bebas, tidak bisa. Dan akhirnya saya tergerak hati saya. Jadi apa yang Anda lakukan? Membebaskan dia. Kenapa? Apa yang Anda lakukan? Membantu dia. Membantu? Memfasilitasi untuk dia berobat. Jadi dibebaskan dari pasung? Dibebaskan dari pasung, terus kita obatkan, kita antar berobat ke rumah sakit jiwa. Baik, supaya kita nggak tambah penasaran, mari kita simak liputan berikut ini. Meski sering dicemooh karena dianggap cari muka, Polwan satu ini tidak pantang mundur, berbuat mulia bagi sesama.
anggota polisi Polres Nganjuk, Jawa Timur ini membebaskan penderita gangguan kejiwaan yang dipasung dan membawanya berobat ke rumah sakit jiwa. Ia juga membawa penderita tumor dan kanker yang tidak mampu untuk berobat. Sebagai seorang anggota Babin Kaptimas, Ibda Nani Yuliani sering mengunjungi warga dan dari kegiatan itulah ia mendapat informasi adanya orang dengan gangguan kejiwaan yang dipasung. Ia juga mengetahui adanya warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Rombongan Bunani mengevakuasi saya diobatkan di RSJ Menur Surabaya. Waktu itu cuma ditawarin diobatkan di rumah sakit. Iya, saya mau. Alasannya ya saya tidak bisa mengandalkan diri, ngamuk-ngamuk. Enggak pikiran apa-apa ya, cuma enggak bisa tidur, terus jalan-jalan, terus sering diajaki sama teman, ngamuk, jali gila gitu. Sebelum dikerangkeng itu ngamuk-ngamuk, terus dipasung, setelah dipasung dikerangkeng itu. Bekat perjuangannya yang luar biasa tersebut, Ibda Nani mendapatkan berbagai penghargaan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Karena menjadi motor dan penggerak program Jawa Timur Bebas Pasung. Bu Nani adalah salah satu perwira saya yang punya kepedulian ya terhadap masyarakat, terutama yang tidak mampu. Dia sering juga membantu masyarakat yang tidak mampu dalam ini, yang dalam hal kesehatan, ada masyarakat yang gangguan jiwa, termasuk juga masyarakat-masyarakat yang terutama anak-anak ya, kena hidrosis palus. Dia sering bantu untuk memberikan pelayanan kesehatan, dia bantu sampai ke rumah sakit. Salah satu kegiatan gunanya adalah termasuk juga apa sebagai inisiator kita juga, artinya beliau juga punya inisiatif membantu ya, kita dukung. Ini juga untuk kepentingan masyarakat juga, ini juga meningkatkan citra polri di hadapan masyarakat. Bagi Aibtu Nani, perjuangan yang dilakukan saat ini bukan untuk mengejar penghargaan, tetapi lebih daripada itu, ia berharap masyarakat merasakan hadirnya polisi yang benar-benar melindungi serta mengayomi masyarakat. Jadi bagaimana cerita awal mula Anda terpanggil untuk membantu membebaskan para penyandang gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya? Awal mula saya dulu menjabat jadi Babin Kamtibmas, bahkan di Jawa Timur satu-satunya Babin Kamtibmas Polwan adalah saya. Terus bagaimana perlu mengurusin penyandang gangguan jiwa ini? Awalnya Bapak Kapolres memerintahkan kepada seluruh Babin Kamtibmas dalam waktu singkat agar seluruh Babin Kamtibmas mendata warganya yang terpasung. Jadi Bapak Kapolres menjalankan program Jawa Timur Bebas Pasung dari Gubernur, lalu dilanjutkan kepada bawahannya agar mendata. Jadi akhirnya, awal mulanya memang tugas ya? Siap. Emang waktu itu di Jawa Timur banyak orang mengalami gangguan kejiwaan? Kalau di Jawa Timur saya kurang tahu, tapi di Nganjuk. Oh, di Nganjuk. Di Nganjuk emang banyak ya? Setelah Babin mendata, akhirnya terdata 84 warga yang terpasung. Oke, terus? Secara bertahap oleh Bapak Kapolres dievakuasi. Kenapa mereka dipasung ya? Rata-rata alasannya apa? Kebanyakan karena faktor ekonomi. Ada yang karena faktor ilmu. Ada juga yang dulu dinas di luar Jawa, terus kembali ke Jawa, ada juga bahkan ada dari anggota TNI, anggota Polri, itu ada juga yang kita ada enggak yang ikut pilkada kemudian mengalami gangguan jiwa? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Saya dengar banyak, tapi mungkin di Nganjuk enggak ada ya. Nah, setelah dievakuasi, kita secara bertahap sampai 15 orang kita bawa ke Menur waktu itu. Ke rumah sakit rumah jiwa Menur. Jiwa, ya. Tunggu dulu, kenapa mereka nggak dibebaskan sama orang apa keluarganya? Kenapa harus diikat atau dimasukkan dalam kerangkeng seperti tadi?
karena mungkin jalan satu-satunya harus dikerangkeng atau dipasung, karena mungkin ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara berobat ke rumah sakit jiwa. Mereka kebanyakan yang dipasung itu adalah dari warga yang kurang mampu karena tidak punya biaya, akhirnya keluarganya memilih untuk dipasung saja. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu berbahaya enggak? Ya pasti berbahaya. Berbahaya. Terus waktu Anda membebaskan mereka, bagaimana reaksi keluarga? Kan mereka khawatir juga ini. Ya, saya harus pandai-pandainya saya bagaimana meyakinkan keluarga, bahkan tidak cukup satu kali ya dua kali, bahkan sampai lima kali, enam kali ya, tetap saya datangi, saya rayu keluarganya, bahkan harus jurus terakhir pun harus dikeluarkan. Apa itu? Mengancam keluarganya dengan melaporkan ke Komnas HAM. Pasti mereka jurus terakhir itu ya. Iya, kalau dirayu nggak bisa, ya, diancam, ini melanggar HAM. Tidak semua keluarga tentu percaya bahwa saudaranya atau orang-orang yang dicintai yang mengalami gangguan jiwa ini kemudian kalau dirawat, sekembalinya itu dikembalikan ke keluarga atau mau menerima mereka? Ya ada yang mau menerima, ada yang tidak. Kalau tidak diterima dari keluarganya? Kalau tidak diterima ya kita titipkan ke panti sosial. Kalau saya punya pengalaman berhubungan dengan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, minta maaf nih ya, satu tadi berbahaya betul, tapi rata-rata kan maaf, bau, tidak mengurus diri dengan benar, kemudian makan sembarangan, jorok sekali. Anda nggak ada masalah dengan itu? Tidak. Oke. Bagaimana ngatasin persoalan bau dan seterusnya? Saya dengar Anda pernah dikencingin malah ya? Betul. Jadi waktu gimana itu ceritanya? Ada kebetulan ada satu pasien yang sudah dikurung dengan oleh keluarganya di salah satu bilik, di situ ada keran, makan di situ, dia udah telanjang bulat, tidak buang kotoran di situ, jadi sudah lengket. Karena sudah kenapa dia mengalami gangguan karena jiwa? Waktu melahirkan anaknya meninggal, dan setelah itu dia sudah stres, setelah stres diceraikan sama suaminya. Oh, tambah jadi ini gila. Perempuan ini ya? Iya. Terus apa yang Anda lakukan waktu itu? Ya saya data dulu, saya datangi, saya lihat memang kondisinya memprihatinkan. Akhirnya saya laporkan kepada Bapak Kapolres, setelah itu dijadwalkan untuk kita kirim ke waktu itu ke RS Cilawang. Terus? Gitu. Nah, yang memprihatinkan sekali, keluarganya pun kurang peduli. Bahkan membersihkan kotorannya, dia tidak mau, sampai rambut, sampai ini, baunya bukan main. Ya, karena saya sudah tekad tadi ya, saya mandi, saya kramasi, saya paksa pakai baju. Dan kita antar ke Lawang, di tengah jalan dia ngompol. Terus? Saya pun juga tidak sedia pakaian ganti. Anda ya, basah maksudnya? Ya, basah sekali, bau sekali juga. Mantap. Sampai di... Bahkan ya, sampai rumah sakit, begitu saya masuk ke UGD, semua dokter tutup hidung. Karena baunya bukan dia, tapi ke saya. Waduh, nelongso juga itu ya? Tidak. Oh tidak. Baik, jadi pengalaman seperti itu tidak membuat Anda jera ya, kapok gitu enggak ya? Tidak. Ya menarik, nanti saya akan tanya bagaimana reaksi suami dan anak-anak ya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ternyata beliau sakitnya luar biasa, seandainya saya pun mengalami nasib seperti itu, saya lebih tidak kuat lagi. Nani, bermula dari tugas ya atas perintah komandan, tapi dalam perjalanan orang-orang melihat Anda sudah terlanjur ya menghayati pekerjaan ini, bahkan mencari-cari Anda kalau ketemu orang gila kayaknya matanya berbinar-binar gitu ya, mau diurus saja. Tapi yang jadi pertanyaan setelah Anda masukkan mereka ke rumah sakit jiwa gitu, siapa yang nengok, siapa yang lihat, siapa yang kemudian melanjutkan pengawasan? Kalau yang nengok ya jelas saya pasti. Oh nengok juga? Siap, pasti saya tengok. Tapi itu kan bukan keluarga Anda, kenapa ditengok? Ya kan sudah saya anggap saudara. Oh jadi mereka Anda anggap saudara, iya, itu ya?
Oke, terus bagaimana dengan suami? Ini kan Anda berhubungan dengan, maaf, orang yang berbahaya, bau, karena saya lihat juga biasanya tubuhnya ini penuh dengan borok ya. Iya. Reaksi suami gimana? Mohon maaf, kebetulan saya single parent. Oh, jadi aman. Lalu anak-anak bagaimana? Ya. Aman-aman. Kalau anak-anak? Kalau anak-anak awalnya ya protes. Terutama yang kecil. Protesnya apa? Karena sering saya tinggali. Terus protesnya gimana? Protesnya mereka? Seperti ini, karena saya sering mengurus orang-orang gila ini. Mm-hmm. Sampai yang kecil bertanya, mm-hmm. Ma, yang anaknya mama itu sebenarnya saya atau orang gila itu mama tadi? Anda jawabnya gimana? Ya saya jawab, ya kamu, masa mama anaknya orang gila, saya bilang. Baik, tapi anak-anak sempat protes ya. Tapi sekarang ya. Bagaimana mereka? Alhamdulillah, mereka sudah mengerti. Bahkan anak saya yang kecil itu pun hafal. Pasien-pasien yang sudah saya tangani, si A, si B, si C itu hafal. Kenal juga mereka? Kenal, sering juga saya ajak mengunjungi. Saudara itu? Iya, ya. Karena saudara. Total sudah berapa pasien gangguan jiwa yang Anda bebaskan selama Anda bekerjanya? Totalnya 35 orang yang sudah terbebas. Namun ya itu tadi karena orang yang gangguan jiwa ini tidak mudah sembuh. Uh-huh. Kalau sudah sembuh dari rumah sakit diantar, dikembalikan kepada keluarga. Kadang keluarga juga tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung. Akhirnya kambuh lagi, ya saya ambil lagi, saya obatkan lagi. Bisa berkali-kali seperti itu ya? Iya betul. Kalau dilihat tadi bahwa bukan cuma mereka yang mengalami gangguan jiwa yang Anda urus ya. Ada tadi penyandang hidrosipalus, anak-anak Anda datengin. Bahkan saya dengar Anda pernah menolong seorang nenek ya. Iya. Kenapa nenek ini membutuhkan bantuan Anda waktu itu? Sebenarnya bukan nenek yang membutuhkan bantuan saya. Tapi? Tapi saya melihat nenek itu... Mm-hmm. Perlu saya bantu. Kenapa? Gitu. Apa yang terjadi pada nenek? Nenek itu hidup sebatang kara, bahkan tidak memiliki KTP, tidak memiliki KK. Kalau ada jatah dari pemerintah, tidak pernah dapat. Sebagai bahkan raskin itu pun tidak dapat. Ya. Terus apa yang terjadi dengan nenek ini? Saya dengar, lalu saya cek. Ternyata beliau sakitnya luar biasa, seandainya saya pun mengalami nasib seperti itu, saya lebih tidak kuat lagi. Gitu. Jadi kena kanker, tadinya kulit, akhirnya sampai melebar ini matanya sampai hilang. Dan yang terakhir waktu saya periksakan ke dokter Sutomo itu sudah menyerang tulang muka sini. Kok orang-orang di sekitar itu membiarkan nenek ini seperti ini keadaannya? Ya. Saya kurang tahu, mungkin kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga bisa. Rumahnya kayak katanya? Rumahnya sangat tidak layak dan sangat tidak patut ditempati manusia. Baunya bukan main karena kalau sudah kanker kan baunya luar biasa memang. Bau sekali nenek itu, jadi rumahnya juga bau, akhirnya nenek itu saya... bawa ke berobat ke dokter Sutomo, di sana saya koskan karena memang harus terapi sampai 25 kali di sinar. Sementara beliau saya obatkan di sana, saya titipkan di tempat kos. Nanti berobatnya ada saya bayar orang. Biaya dari mana itu uangnya? Alhamdulillah mungkin Tuhan mengirimkan rezeki, lalu saya bisa membantu nenek itu. Terus di rumah-rumah itu saya bedah, saya renovasi dengan bantuan warga masyarakat, saya ajak gotong royong. Jadi baik. Pengidap kanker kan tidak mudah ya. Iya. Bagaimana akhirnya nasib nenek ini? Sebenarnya pengobatan sudah sampai selesai. Di sinar 25 kali sudah selesai. Akhirnya nenek ini meninggal dunia, tapi bukan karena sakitnya, jatuh tertelungkup, tidak bisa bangun. Nah itu. Tapi paling tidak dia kita meninggal sudah, dalam keadaan harkat dan martabatnya sudah diangkat ya. Betul. Tidak dalam keadaan terlantar. Mungkin, dia sudah bahagia karena sudah ada yang ngopeni, sudah ada yang
memperdulikan beliau, akhirnya beliau mungkin meninggal pun dalam keadaan bahagia. Jadi ngurusin orang-orang penyandang gangguan kejiwaan dan mereka yang membutuhkan bantuan ini sampai kapan ini? Ya sampai saya tidak bernyawa lagi. Kalau sudah tidak bernyawa kan nggak bisa berbuat. Jadi sampai akhir hayat. Iya. Atas apa yang Anda lakukan selama ini, Anda katanya pernah dapat penghargaan ya? Penghargaan apa boleh tahu? Ya penghargaannya seputaran pasung dari Bapak Kapolres, dari Bapak Kapolda, dari Bapak Kabarkam. Boleh tahu penghargaan apa itu? Kalau Bapak Kapolres berhasil melaksanakan membebaskan bebas pasung. Mohon maaf, ada juga dari Bupati Nganjuk, tiga pilar terbaik waktu itu di Kabupaten Nganjuk. Dari Bapak Kapolda juga berhasil melaksanakan bebas pasung. Kalau dari Bapak Kabarkam dapat Polmas buat. Oke. Baik, terima kasih Bu Nani ya, sudah berbagi cerita dengan kami semua. Anda tugasnya bisa sebatas itu, tapi Anda melakukan lebih daripada tugas yang diberikan kepada Anda dan dilaksanakan dengan hati. Itu yang paling penting ya. Tamu kita berikutnya juga sering dikatai gila oleh masyarakat, bahkan oleh mertuanya sendiri. Lalu apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Saya tanya siapa yang punya tanah ini, saya belikan 3M. Tiga kali meminjam. Masyarakat di desanya pernah mengatai dia gila. Bukan cuma masyarakat, ternyata mertuanya juga menganggapnya gila. Apa yang dia lakukan? Langsung aja kita tanyakan kepada Al Aswandi. Kalau dilihat pangkatnya sama nih ya, Ibda. Dinas di mana? Dinas di Polsek Luha, Polres Payakumbu, Polda Sumatera Barat. Wah, cukup jauh ya. Jadi anggota Polri sejak kapan? Sejak tahun 84. Bahagia jadi anggota polisi? Sangat bahagia. Kalau tadi Bu Nani sebagai polisi bergaul dengan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, Anda pernah dibilang gila juga, iya, bahkan oleh mertua sendiri ya? Iya, mungkin pasien Bu Nani saya. saya nggak bilang begitu ya. Baik, nanti jelaskan kenapa sampai mertua sendiri menganggap menantunya ini tanda kutip nggak waras, tapi sebelum ke sana, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Seperti lilin, meskipun akan habis terbakar api, namun dapat menerangi kegelapan. Itulah filosofi hidup yang dipegang Al Aswandi. Bagi anggota kepolisian berpangkat Ibda di Polsek Luhak, Polres Payakumbu, Polda Sumatera Barat ini, hidup yang dijalaninya harus dapat bermanfaat bagi orang lain. Ayah
ayah dari tiga orang anak ini telah menyulap lahan yang tandus di Nagari Sitanang, Kecamatan Lare Sago Halaban, Kabupaten Payakumbu, menjadi lahan hijau dan rindang. Berawal dari membuat saluran irigasi untuk mengairi kolam ikan miliknya, Al Aswandi kemudian tergerak hatinya untuk membantu mengairi sawah para petani Nagari Sitanang. Karena selama ini sawah penduduk setempat hanya mengandalkan air hujan saja. Selain itu, Al Aswandi juga melakukan penanaman pohon di puluhan hektar lahan tandus tersebut. Seiring berjalannya waktu, kerja kerasnya bersama warga setempat membuahkan hasil. Dulu setiap petak sawah hanya mampu panen satu tahun sekali. Kini bisa tiga kali panen dalam setahun. Menurut saya, Pak Al juga memiliki kepribadian yang mapan untuk masyarakat. Mempunyai kepedulian, dia rela untuk mengorbankan yang dia punya untuk masyarakat. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati hasil dan kemudian memiliki kepedulian yang lebih tinggi yang sesuai yang dicontohkan oleh Pak Al. Kedepan, Ibda Al Aswandi berharap wilayah Nagari Sitanang akan semakin hijau dan subur, serta taraf hidup warganya dapat terus meningkat. Ya, Pak Al. Siap. Jadi bagaimana ceritanya polisi sampai ngurusin sawah gitu ya? Ceritanya begini, tahun 202, 2002. Agak grogi ngadepin bos-bos ini ya. 2002, saya waktu itu babin di Negeri Sitanang. Jadi ada pertengkaran antara PT Taiti dengan masyarakat di sana yang tidak kunjung padam. Lantaran saya babin di sana, saya terpanggil untuk mendamaikan orang tersebut. Jadi saya damaikan antara PT tadi dengan masyarakat di sana, maka terjadilah perdamaian tersebut dengan abadi. Oh, berhasil. Ya. Terus? Setelah pulang mendamaikan PT tadi, saya melihat sebidang tanah yang terbuang sayang, di sampingnya ada kali airnya yang tidak berguna, terbuang sayang juga yang bermuara ke batang sinamar. Jadi sawah-sawah masyarakat itu di atas sedangkan kali di bawah. Saya timbul inspirasi saya untuk memikirkan air ini setetes air bisa kita pergunakan. Jadi saya tanya siapa yang punya tanah ini dan saya beli dengan seharga Rp10.500.000. Wah, bukannya 3M dulu ya? Pertama, iya saya beli kan 3M. Tiga kali meminjam. Oke, jadi pinjam koperasi itu ya? Pinjam koperasi. Oke, niatnya. Terus Anda apakan tanah yang tandus yang tidak dipergunakan oleh masyarakat waktu itu? Setelah saya beli sebidang tanah tersebut dan saya olah menjadi cekdam, maka kali yang terbuang sayang tadi saya potong di atas, saya salurkan ke daerah saya. Sedangkan membuat cekdam itu 3 tahun lamanya. Lamanya? Dari 2003. Sendirian atau? Sendirian. Dari 2003 sampai 2006. Nah, ini bekasnya. Menggerobakkan batu tersebut. Oke, lalu kenapa masyarakat menganggap Anda gila, terus kemudian bahkan mertua juga menganggap Anda gila, kenapa ya? Kalau mertua bukan mengatakan gila, cuma niat saya tuh sama dengan orang gila yang sebelum berhasil saya tetap oke. Okay. Oh, jadi ini mertua memberikan semangat ya, gitu ya. Dulu dalam saya pendidikan secabah di Padang Besi, ada tulisan di sana mesin ready police sport. Jadi polisi siap pakai. Oh. Baik.
Terus setelah 3 tahun, bagaimana Anda bisa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat? Karena sekarang tanah-tanah di sana yang tadinya tandus kemudian ya, bisa jadi tanah yang subur karena air mengalir ke sana. Dari 2003 saya beli, saya kerjakan selama 3 tahun. Setelah saya berhasil membuat cek dam, maka nampaklah oleh masyarakat keberhasilan saya memindahkan air ke cek dam. Daripada terbuang sayang air cek dam, saya panggil masyarakat untuk membuat kelompok tani yang namanya kelompok tani bulu perindu. Artinya? Bulu berarti bambu, rindu cinta. Jadi bambu yang dicintai. Dengan sistem irigasi yang Anda lakukan bersama-sama dengan masyarakat, karena Anda sudah mulai ajak masyarakat waktu itu ya. Katanya dulu panennya berapa kali, terus hasilnya sekarang panennya berapa kali? Sebelum ada irigasi saya bikin, panennya 1 kali. Sedangkan setahun, sawah tersebut mengharapkan tada hujan. Kalau jadi hujan, tergantung pada hujan. Hujan. Jadi dalam setahun berapa kali? Satu kali. Setelah ada irigasi yang dibangun? Setelah saya bangun irigasi, setelah dibuat irigasi, sekarang sudah 3 kali dalam setahun. Tunggu, saya tertarik kembali ke soal tanah. 3M tadi itu, meminjam 3 kali ke koperasi. Itu kan nggak mudah untuk melunasinya. Apakah sekarang sudah lunas? Oh, yang 3M itu sudah lunas. Oke, dari mana bisa melunasi? Potong gaji. Nah, kemudian hasil dari Anda membuat kolam tadi, kemudian apa persawahan, ada hasilnya buat Anda pribadi enggak? Hasilnya ada. Apa? Saya bikin perikan di sana. Jadi dari perikanan itulah saya untuk belanja sehari-hari saya. Oke, jadi itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Anda juga ya? Iya. Katanya hasil dari kolam ikan itu juga mampu menyekolahkan anak-anak Anda. Iya. Sekarang anaknya sudah sekolah tingkat apa? Di UNAN, tingkat semester 7. Oh, jadi sudah kuliah anaknya? Sudah. Dari hasil ikan itu? Iya. Mantap ini. Baik. Bukan berhenti cuma mendorong masyarakat untuk membuat irigasi sehingga sawah mereka sekarang jadi lebih subur, tapi juga membuat pembangkit listrik ya. Iya. Apa itu yang Anda lakukan? Jadi sebelum air jatuh ke sawah masyarakat, saya bikin turbin mini. Oke. Jadi bisa memutar 3 kilowatt. Terus diapakan listriknya? Diopor ke rumah-rumah. Oh, jadi rumah-rumah penduduk mengandalkan juga listrik dari sini ya? Iya. Tadinya? Iya. Anda kasih begitu aja atau? Saya kasih begitu aja. Gratis? Iya, gratis. Ya, menarik karena apa yang Anda lakukan kemudian membuat pemerintah merasa perlu memberikan penghargaan ya. Iya. Nanti Anda ceritakan apa penghargaannya dan kapan itu. Tapi sebelum ini kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Kalau tanpa saya, polisi akan tetap jalan. Tanpa polisi, saya belum tentu dapat kerja. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, masih bersama Ibda Al Aswandi ya. Jadi Pak Al, kembali lagi soal pembentukan kelompok tani. Tujuannya apa ya? Tujuan kelompok tani sama kita bikin sapu dari lidi. Kalau kita sendiri bekerja menyapu sampah tidak kuat. Tapi kalau disatukan bisa kita sapu semua. Dengan bapak-bapak Kick Andy mungkin bisa diangkat. Oke, karena bersatu maka lebih kokoh, lebih kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok tani ini? Pertama, setelah kita bentuk dan kita arahkan masyarakat tersebut, jadi setelah dia nampak keberhasilan kita, kalau dulu kita deret orang tuh pakai tali wing besar,
tidak mau. Sekarang dengan benang yang kecil, dengan benang belah, kita perlahan-lahan benang tidak putus, gajahnya dapat ke sini. Ini tinggi sekali ini ya. Ya, intinya sekarang dengan bukti ya, yang Anda perlihatkan kepada masyarakat, tidak sulit lagi untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan hal yang positif untuk kesejahteraan mereka. Intinya itu ya. Berapa banyak anggota kelompok tani Anda sekarang? Kelompok tani yang ketuanya Ardison, anggotanya sebanyak 35 orang. Namanya kelompok tani yang dibikin yang ketuanya Ardison, itu kelompok tani Selingkar Bukit. Artinya? Selingkar Bukit. Oh. Nah, jadi karena dinamakan Selingkar Bukit, karena menanam kayu-kayuan, sebelumnya di bukit tersebut, di hamparan sawah saya tadi, lokasi saya tadi, kosong, tandus, maka ditanami dengan kayu sebanyak 22.222 batang dengan luas daerah 50 hektar. Wow, luar biasa ya. Nah, terus kemudian saya lihat ada aturan main ya, nggak boleh nebang. Kalau nebang apa sanksinya? Sebelum kayu dipanen, sekarang kayunya baru sebesar-besar tiang listrik. Jadi peraturannya gini, seandainya kayu tersebut sudah besar, kalau masyarakat mau menebang satu yang punya lahan tadi, harus menanam 10. Itu aturan mainnya? Aturan mainnya. Saya berniat supaya kayu-kayu di sana jangan ditebang, saya akan mengambil buahnya, jadi buahnya pakai hak paten semacam mahoni, nanti dikumpulkan semuanya, baru disalurkan ke kehutanan. Kehutananlah yang membeli buahnya, sedangkan kayunya tetap segar bugar. Oh, itu yang Anda lakukan. Jadi pohon apa aja yang ditanam di sana? Pohon mahoni 60%. Yang bersifat kayu 60%, yang bersifat buah 40%. Gara-gara apa yang Anda lakukan, katanya Anda dapat penghargaan. Penghargaan apa ya? Saya mendapat penghargaan dari gubernur tahun 2013. Setelah itu saya berhasil pula mendapat tingkat nasional Kalpataru. Kalpataru. 2016 saya masuk kombinasi di SCTP Award. Terus? Jadi itulah prestasi yang pernah diukir. Yang tidak saya duga, saya sangka tadi mimpi tapi kenyataan. Nah, bukan cuma itu, Anda belakangan saya dengar juga mendirikan perpustakaan. Betul. Perpustakaan apa ini? Perpustakaan itu namanya SPKP Argasonya. Jadi di situ saya dirikan semacam bangunan. Nah, di sanalah ada yang menimba ilmu di sana, anak-anak siapa? Sekolah di sana. Oh, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah mampir di sana. Nah, jadi pinjam buku untuk menimba ilmu di sana. Jadi ada ilmu pertanian, kehutanan, perikanan. Seperti bikin jamur segala macam. Jadi anak-anak tadi disitulah dia menimba ilmu. Jadi di kalau ada SPKP. Oke, banyak sekali yang Anda lakukan di sana ya. Kalau ditanya Anda ini polisi atau petani, jawabannya apa? Oh, sebetulnya saya polisi. Oh, sebetulnya. Kalau Pak ragu kan? Iya. Oh, saya enggak ragu. Saya cuma ganggu-ganggu saja. Jadi polisi nih ya. Petani itu sampingan. Sampingan. Mana yang lebih membahagiakan? Jadi polisi atau jadi petani? Oh, sebab saya dilahirkan dari polisi, maka dari polisilah saya bisa berusaha ini. Kalau tanpa saya, polisi akan tetap jalan. Tanpa polisi, saya belum tentu dapat kerja. Baik, terima kasih Pak Al Aswandi. Ada sesuatu yang mau disampaikan lagi kepada semua yang nonton acara ini? Saya bersyukur kepada polisi
yang telah melahirkan saya untuk bekerja dan saya bisa berusaha. Maka dari itu saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri berserta pejabat-pejabat trust dan seterusnya kepada Bapak Kapolda dan Dirbimas dan Kabid Umas dan Polda Sumbar. Banyak sekali nih. Ini bisa 2 jam sendiri nih menyebutnya. Tapi memang itu ucapan tulus. Itu ucapannya tulus. Iya. Nah, jadi sampai ke Kapolres saya yang telah mengizinkan saya sampai di sini. Kalau tidak diizinkan saya terhenti. Pak Aswandi, terima kasih banyak. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Aswandi karena tanpa Pak Aswandi di sini saya ngomong sendiri. Iya. Pasien Ibu Nani. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Aswandi. Terima kasih. Baik, tamu kita berikutnya gajinya enggak seberapa, tapi dengan gaji yang tidak seberapa tadi dia mendirikan sebuah sekolah. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Siapa yang ngajar di situ waktu itu? Saya sendiri ngajar. Emang Anda bisa ngajar? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dengan gaji yang tidak seberapa, dia bertekad untuk mendirikan sebuah sekolah. Lalu apa yang menggerakkan hatinya? Mari kita sambut Jailani. Jadi pangkat juga sama. Siap. Ibda. Siap. Pak Komandan. Siap. Iya. Jadi dinas di mana ini? Polres Cianjur. Cianjur. Siap. Berapa lama jadi polisi? Saya dari tahun 80. Bahagia atau tidak? Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Saya dengar pernah diundang ketemu Kapolri dan Presiden. Tahun berapa itu? Ya. Saya 1 Juli di 1 Juli Mabes Polri. Sempat ngobrol sama Kapolri atau enggak? Sempat sekali dengan Pak Badrin Haiti. Waktu itu ya. Siap. Baik. Supaya kita enggak tambah penasaran, mari kita simak liputan berikut ini. Menjaga ketertiban dan keteraturan lalu lintas adalah tugas utama polisi lalu lintas. Namun bukan hanya itu yang dilakukan Ibda Jailani. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Singkat, Polres Cianjur, Jawa Barat ini peduli terhadap pendidikan generasi penerus bangsa. Perhatian Ibda Jailani terhadap dunia pendidikan sudah dimulai sejak ayah 6 anak ini menjadi bintara kemasyarakatan di Cidaun, Cianjur Selatan. Pada tahun 2015, Ibda Jailani bersama masyarakat Cidaun mendirikan sekolah dasar yang diberi nama Budi Asih Bhayangkara. Pendirian sekolah ini karena keprihatinan Ibda Jailani melihat anak-anak harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah. Pada awal berdirinya, SD Budi Asih Bhayangkara ini hanya memiliki satu ruang kelas berukuran 6x6 meter dengan dinding bambu dan lantai tanah. Ruang kelas tersebut digunakan untuk mengajari 20 murid. Terkadang Jailani juga turut mengajar. Tanah yang digunakan untuk sekolah itu adalah tanah hibah dari seorang warga. Pendidikan anak sekolah SD itu jangkauan jauh sekali, mencapai 4 km ke induk. Awalnya saya punya anak ya, kecil. Kalau ke sekolah induk sangat jangkauan jauh, kalau sini berkain sini dekat gitu. Ingin menghibahkan untuk sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa.
Kini SD Budi Asih Bayangkara memiliki 6 ruang kelas dan 1 ruang yang berfungsi sebagai perpustakaan dan ruang guru. Dalam pembangunan SD Budi Asih Bayangkara, Zelani mendapat bantuan sejumlah pihak dari Polres Cianjur hingga pemerintah Kabupaten Cianjur. Jumlah murid yang menurut ilmu di SD Budi Asih Bayangkara mencapai 218 murid. Di masa pensiunnya yang tinggal 2 tahun lagi, Zailani berniat kembali ke Cidaun dan melanjutkan baktinya di dunia pendidikan. Ya, bisa cerita bagaimana sampai waktu itu Anda tergerak hatinya untuk mendirikan sekolah? Pada waktu itu saya sering turun ke masyarakat bahwa banyak anak-anak sering dibawa ke ladang. Tidak sekolah. Terus? Saya datang ke orang tuanya, kemudian saya datang ke anak-anak juga pada waktu di kebun itu, ternyata ada respon juga. Rumah. Untuk apa? Untuk ngajak mereka? Karena untuk ngajak mereka. Ngajak apa? Ke sekolah? Iya, ajak ke sekolah. Tapi kan sekolahnya nggak ada. Karena waktu itu saya sudah ngobrol dengan tokoh masyarakat bahwa ada yang akan menghibahkan tanah kurang lebih 2.000 meter. Terus, tapi bangun sekolahnya bagaimana? Saya dengar Anda mengorbankan gaji juga ya? Ya, sebagian saya akan dikorbankan. Kondisi sekolah yang Anda bangun seperti apa sih waktu itu? Pada waktu itu dibangun itu cuma 6x6 meter. 6x6? Iya. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang ngajar di situ waktu itu? Pada waktu itu saya sendiri ngajar. Kalau saya piket, ada pemuda saya untuk ganti dengan pemuda itu. Kalau saya cadangan dengan lepas piket, saya langsung sendiri. Jadi Anda jadi gurunya di situ? Siap. Emang Anda bisa ngajar? Kalau saya belajar. Oke, jadi Anda ngajar apa ke anak-anak itu? Kalau saya pas hari itu matematika ya matematika, kalau IPA-IPA gitu. Itu. Serius Anda bisa nih? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Niat ya, ya. Siap, yang penting niat. Ini sekolah bayar atau? Gratis. Sekolah gratis? Gratis. Tidak bayar. Tunggu, kalau sekolahnya gratis terus untuk kegiatan operasional sehari-hari, beli alat-alat tulis, alat pendukung, dari mana? Kalau saya, karena saya dengan pimpinan, dari pimpinan yang memberikan buku pelajaran itu. Oh, Anda dibantu juga ya, dibantu buku-buku juga pelajaran? Saya akan laporkan ke itu ke pimpinan juga. Oke, terus pimpinan mendukung? Iya, mendukung. Baik. Anda kan katanya ngajar sering masih memakai pakaian dinas ya? Iya, pakaian dinas. Nah, bagaimana reaksi anak-anak? Tapi sekarang kita rehat dulu, siap. Ikuti terus Kick Candy. Saya juga minta kepada para Kapolres dan para Kapolda masing-masing, tolong mereka bertiga saya perintahkan berikan juga penghargaan yang lain. Dari sebuah ruangan yang 6x6, sekarang sekolahnya saya lihat sudah besar ya. Alhamdulillah. Ini Bapak Kapolres yang ini. Pak Kapolres ada di sini. Pak Kapolres boleh berdiri dong. Iya, sebagai orang yang mendukung ya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, belakangan Kementerian Pendidikan ingin mengambil alih untuk membuat sekolah ini lebih tertata dengan baik. Begitu ya? Bukan mengambil alih. Jadi mengajukan dari sekolah melalui Bapak Kapolres untuk dijadikan ya, SD negeri. Negeri. Sudah sekarang. Sudah alhamdulillah tanggal 20 Oktober 2014. Wah, sudah mati. Anda karena sambil dinas waktunya sempit, saya dengar Anda kalau harus ngajar enggak sempat buka baju langsung ngajar dengan pakaian dinas seperti ini. Reaksi murid-murid gimana? Apa enggak takut murid-murid lihat polisi masuk ngajar mereka? Karena di situ sudah ada moto. Polisi itu harus dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak juga harus dekat. Kita mengajar enjoy aja pakai dinas. Malah dia lebih dekat lagi sama kita.
Wow, jadi nggak ada masalah di sini. Nggak ada masalah. Anak-anak happy-happy aja. Happy-happy aja. Iya. Alhamdulillah semua. Ke depan, saya dengar Anda sudah mendekati masa pensiun. Nanti kalau pensiun, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan kembali ke sekolah. Di sekolah ini? Siap. Untuk apa? Untuk mengajar juga. Mengajar kembali. Siap. Nah, kita doakan semoga amin. Terjadi itu ya. Baik, jadi di acara Kick Andy, sudah sering saya tayangkan polisi-polisi yang melayani masyarakat. Tetapi lebih dari itu, panggilan hati. Saya juga mengumpulkan beberapa polisi yang hari ini tidak bisa hadir, tetapi kami datangin, kami liput. Mari kita simak polisi-polisi hebat berikut ini. Polisi merupakan aparat negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, ada beberapa polisi yang mengabdi pada masyarakat dengan melakukan tugas di luar tugasnya sebagai anggota Bayangkara. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ada pasangan suami istri yang secara sukarela mengajar anak-anak pengaji di pesisir pantai Wonosari. Mereka adalah Aibtu Darmawan Prihantoko dan Aibtu Ririn Nurfia. Tempat mengaji adalah sebuah musola yang mereka bangun pada tahun 2010. Selain mengajarkan mengaji anak-anak, Aibtu Ririn juga mengajar ibu-ibu sekitar lingkungan pesisir Wonosari untuk membuat kerajinan tangan berupa alas kaki, dompet, dan tempat tisu. Sementara itu, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ada seorang anggota Banbim Kamtipmas, Brigadir Polisi Dewa Arif, yang secara sukarela mengajar di Sekolah Dasar Negeri Bakung, wilayah pedalaman Kabupaten Manggarai Barat. Ia sudah 5 tahun mengajar. Setiap hari, Brigadir Polisi Dewa harus menempuh perjalanan 4 jam lamanya dengan kondisi jalan penuh tanjakan dan berbatu untuk tiba di SD Bakung. Kegiatan mulia juga dilakukan Brigadir Polisi Rohmat Trimarwoto sejak tahun 2007 di rumahnya yang berada di Madiun, Jawa Timur. Rohmat mengasuh anak-anak yang kurang beruntung. Ia memenuhi semua kebutuhan anak asuhnya dari pakaian hingga pendidikan. Di Cianjur, Jawa Barat, contoh keteladanan ada pada sang Kapolres, AKBP Asep Guntur Rahayu. Kapolres Cianjur ini aktif membantu masyarakat yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinan Asep, Polres Cianjur memiliki banyak kegiatan sosial. Dari bedah rumah, pengobatan gratis, hingga pemberian sembako. Dana untuk kegiatan sosial tersebut berasal dari anggota Polres Cianjur. Adalah cerita mengenai polisi-polisi yang hebat ya, yang melayani masyarakat melebihi tugas dan tanggung jawabnya. Baik, di ujung acara ini saya ingin membagikan satu buku bagus, judulnya Mengubah Derita Menjadi Bahagia. Saran dan strategi yang akan mengubah hidup Anda. Dan buku bagus ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui website Kick Andy. Kali ini karena hari istimewa, tidak satu buku yang akan dibagikan. Di tangan saya ada sebuah buku tebal, bagus. Cerita tentang kepolisian negara RI. Tapi sebelum saya lanjutkan mengenai buku ini, saya ingin mengundang kembali Ibu Nani dan Pak Aswandi untuk hadir bersama kita. Juga Pak Jailani boleh di sini. Iya, silakan di tengah situ. Karena buku ini ditulis oleh Arif Wahyunadi. Dan penulisnya Komjen Arif sudah ada bersama kita. Untuk itu kita mohon hadir ke depan. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Pertama tentu kami ingin tahu tujuan Anda menulis buku ini apa? Tujuan kami membuat ini adalah
kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Lalu pesan moral apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku ini? Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Pearl Harbor Hiroshima Nagasaki itu merupakan momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian lahir Kepolisian Republik Indonesia 21 Agustus 1945 untuk bersatu dengan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan polisi istimewa adalah polisi Republik Indonesia. Dan saya dengar Anda ingin sampaikan kepada tiga narasumber kita kali ini. Baik, kalau gitu kita berikan aplaus untuk pemberian buku di sana ya. Diserahkan kepada masing-masing narasumber. Berikutnya Ibu Ani dan Pak Al Aswandi. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua yang di studio. Oh, saya juga dapat. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Anda, Pak Arief. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada para narasumber. Tapi belum boleh meninggalkan panggung ini karena teman-teman dari Yayasan Agung Podomoro Land juga ingin memberikan apresiasi. Kali ini diwakili oleh Pak Agung Wiraja. Pak Agung, silakan. Iya, terima kasih juga sudah hadir. Ya, kenapa juga tergerak untuk memberikan apresiasi? Iya, hari ini kita sama-sama melihat tiga sosok anggota Polri yang luar biasa, Bu Andi. Di mana kalau kita lihat sebagai tugas pokoknya saja untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat sudah berat. Tetapi mereka-mereka ini tetap mau melakukan hal-hal yang lebih daripada sekedar panggilan tugas pokoknya saja. Dan itu luar biasa, sangat luar biasa. Wah, itu yang membuat Anda dan teman-teman di Yayasan Apel ingin memberikan apresiasi. Betul sekali, betul sekali. Nah, kita lihat bentuk apresiasinya apa, silakan langsung. Iya, ya. Masing-masing mendapat apresiasi senilai 50 juta rupiah. Baik, berikutnya Ibu Ani sama juga 50 juta rupiah. Dan Pak Aswandi. Mudah-mudahan dengan dukungan ini tentu saja kita harapkan tambah semangat ya. Tapi harapan Anda? Harapannya mungkin dari apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polri kita ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi untuk bisa memberikan hatinya kepada masyarakat sekitar untuk sama-sama kita membangun negeri ini. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan ya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sudah cukup? Belum, ternyata belum cukup. Ya. Untuk itu saya minta disimpan dulu ini ya. Dengan semua apa yang dilakukan oleh tamu kita kali ini dan banyak sekali polisi-polisi hebat di luar sana yang bekerja dalam sunyi tanpa pamrih, ya tidak ingin publikasi, tetapi apa yang mereka lakukan banyak manfaatnya bagi masyarakat di sana. Untuk itu ada seseorang yang ingin memberikan juga penghargaan kepada tiga narasumber ini mewakili teman-temannya yang nun jauh di mana-mana. Mari kita sambut tamu istimewa kita, Kapolri Tito Karnavian. Wow, kejutan. Pak Tito, ya. Terima kasih sudah mau hadir di acara istimewa hari ini. Ya, alhamdulillah. Anda sudah dari belakang sudah mendengar cerita tentang mereka ya. Apa komentar pertama Anda? Saya terus terang apresiasi kepada teman-teman saya ya, bertiga yang hadir di sini, Ibu Nani, Ibu Pak Jailani dan Pak Aswandi. Karena ini merupakan salah satu bagian dari program saya sebetulnya, yaitu membuat role model. Jadi saya memerintahkan kepada seluruh Kapolres, kepala satuan, cari role model di wilayah masing-masing, di satuan masing-masing.
role model ini orang-orang yang betul-betul tulus bekerja ya, untuk melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, melaksanakan tugas polisiannya dengan baik ya, mendekatkan diri pada masyarakat, itu yang kita minta. Dan saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan di seluruh satuan, tolong temukan orang-orang seperti ini dan saya ingin memberikan penghargaan. Berikan penghargaan pada mereka, tapi kalau sampai levelnya sampai level nasional, saya ingin datang sendiri memberikan penghargaan. Wow. Ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, jadi, teman-teman ini kita akan berikan penghargaan. Penghargaan juga? Iya. Baik, kita tunggu. Ya. Jadi penghargaan apa yang Anda akan berikan? Mari kita ada lihat. Pin emas nantinya. Pin emas. Untuk mereka. Ya. Wow. Kemudian juga ada piagam penghargaan. Tapi saya juga minta kepada para Kapolres dan para Kapolda masing-masing Jawa Barat, ya, kemudian dari Jawa Timur, Sumatera Barat, tolong mereka bertiga saya perintahkan berikan juga penghargaan yang lain. Jabatan atau apalah yang lebih baik. Silakan langsung aja Pak Tito. Sebuah pin emas untuk masing-masing tamu istimewa kita hari ini. Nanti sesudah ini tentu kita ingin dengarkan harapan Kapolri untuk seluruh anggota Polri dimanapun berada dengan apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan polisi yang menjadi tamu acara kita di hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Pak Tito, terakhir. Dengan pemberian ini, ya, pin dan piagam, harapan Anda bagi seluruh anggota Polri dimanapun berada? Saya harapkan rekan-rekan seluruh jajaran Polri bisa meniru apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita. Dengan segala keterbatasan, mereka dengan tulus melaksanakan tugasnya sebagai polisi, itulah esensi kita untuk menjadi polisi yang melindungi, melayani dan sekaligus mengayomi masyarakat. Terima kasih Pak Tito sudah mau hadir bersama kami lagi, semua di sini. Selamat ya. Kita berikan posisi Ibu Nani, Pak Suwandi dan Pak Jailani. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita dengarkan suara merdu dari seorang penyanyi, Isa Raja. For a prophet on the street, this is stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows.